Oke semuanya, kembali lagi dengan gue Harley di sini, dan jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali yaitu game Genshin Impact. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang pot teman-teman ya. Yang mana pot itu ini nih, Serenitia pot teman-teman ya. Dan jadi kali ini tepatnya gue udah kebuka dua tempat dan gue memilih tempatnya yaitu perbukitan. Yang mana konten ini adalah konten kedua tentang gua membahas Serenitia Pot ya. Pokoknya pot lah ya. Dan kali ini ya, tempat yang gua pilih adalah gunung teman-teman ya. Mana gunung ini ada apa ya? Ada muncul matahari sama terbenam matahari tuh indah banget kalau nggak salah deh. Cuman mana mataharinya? Mataharinya nggak ada ya. Oh, lagi hujan kali ya. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas gimana caranya agar cepat naik level si penguin ini atau level pot kita biar gede ya teman-teman ya. Dan juga hadiahnya di sini ada resin dan banyak lagi. Jadi kita di sini akan membahas dengan detail teman-teman ya. Nah, mohon maaf banget kalau misalnya kurang detail, nanti kalian komen aja di kolom komentar misalnya ada yang kurang-kurang teman-teman ya. Nanti kalian komen aja di kolom komentar. Oke, kali ini kita pertama misalnya kalian level kecil, ini kalian nanya ya, pokoknya kalian nanya ke burung seperti ini dan kalian langsung ke depot realm. Nah, abis itu kita ke parabot teman-teman ya, dan parabot ini setiap harinya kalian akan mendapatkan ini nih, tinggal ambil nih. Nih, mana nih ini. Dan juga harganya cuma 10 ini nih, apa namanya nih, realm currency, yang mana koin yang ini didapatkan dengan ini, didapatkannya di sini nih, nih di tingkat kepercayaan teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke, ini kita mendapatkan koinnya di dalam sini teman-teman. Dan mungkin ada kalian yang bertanya, bang gimana biar koinnya itu cepat penuh dan cepat banyak. Oke, jadi di sini gue akan bahas juga ini gimana biar ngisinya dia ini cepat dan banyak. Kalian harus naro-naroin barang yang levelnya 90, apa yang mendapatkan itunya 90 pokoknya teman-teman ya. Jadi itemnya itu seperti ini nih kira-kira nih, yang ini. Oke, nih di sini gue ada item rekomendasi biar koinnya itu ya cepat penuh lah teman-teman ya. Dan juga di sini kalian pasang itemnya itu yang backgroundnya warna ungu. Dan juga di sini kalian lihat di sini, oke, di sini kalian ada gambar penguin ini 90 teman-teman ya. Jadi kalian setiap lahan ini kalian usahakan pasang yang nilainya itu 90 atau 100 teman-teman ya, jangan di bawah 90. Jadi nanti kecil dapat nilai koin yang di yang ininya nih, realm ininya nih. Jadi gua di sini gua usahain dan mungkin aja gua rekomendasikan kalian untuk memasang banyak hewan. Kalau kalian punya banyak hewan nih, kalian kalau nggak salah gue punya hewan di sini, dan satu hewan ini bernilai 100. Terus yang tembok-tembok ini satunya itu bernilai 90 teman-teman ya. Nah, seperti inilah sama nih, yang tembok ini 90 tuh ada banyak. Dan kalian nggak boleh spam banyak-banyak karena ini ada batasnya ya, dan ini gua udah mencapai batas teman-teman. Jadi gua sarankan kalian untuk mengambil dan ya untuk mengumpulkan poin seperti ini kalian harus membangun dengan parabotan yang nilainya 90 seperti ini teman-teman ya. Lanjut ini untuk bagian luar teman-teman ya. Untuk bagian luar kalian bisa beli parabot, misalnya kan kalau misalnya level 1 itu kayaknya dapat koin aja susah teman-teman ya. Jadi kalian usahakan ngambil yang satu dulu nih, 240. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi kalian kalau misalnya males ngedekorasi, ya udah kalian tumpuk aja nih yang ini nih. Nih, ini kecil tapi nilainya dia 90 teman-teman. Jadi untuk mungkin ini yang gue rekomendasi untuk di spam adalah ini yang kecil teman-teman ya. Mungkin ada yang lebih kecil lagi, gue cuman gak ngeliat di sini yang mana. Cuman yang gue lihat yang paling kecil ini doang sih, yang paling simple dan ringkes teman-teman. Jadi di sini yang background biru ini nilainya kecil, dan oke, yang pokoknya yang nilainya gede itu yang backgroundnya warna ungu. Seperti apa ya, udah habis kali ya. Nih yang warna ungu backgroundnya gue udah habisin semua.
Oke, untuk membangunnya itu kalian membutuhkan pohon seperti ini nih. Apa ya pohonnya ya? Pohonnya antara ini. Nah, kalian kalau misalnya untuk membangun item-item yang tadi, kalian harus farming pohon yang seperti ini nih ya. Dan ini lokasi-lokasinya udah ada di video gue sebelumnya, kalian cek aja atau kalian bisa cek di kolom deskripsi, nanti gue cantumkan untuk lokasi-lokasi pohon yang ada di sini teman-teman ya. Ini firwood udah ada, terus fragrant cedar, tapi kebanyakan kita membutuhkan ini nih, pine wood sama ini birdwood dan sunbear mana? Ini banyak banget yang dibutuhin teman-teman. Oke, jadi untuk misalnya kalian mendapatkan adeptal ya, ini pembuatan pembuatan parabotnya itu emang agak lama teman-teman, sekitar 12 jam atau 14 jam sih. Ini gua udah berjalan, berarti udah berjalan 2 jam teman-teman ya. Ini 12 jam lagi perabotannya jadi. Nah, mungkin misalnya kalian ada item yang ini, kalian nih vial ini yang tadi nilainya 10 koin. Jadi kalian dapatnya kalau nggak salah 5 apa 10 gitu. Kalau nggak salah 5 sih ya. Jadi satu item ini kalian bisa langsung mengambil nih perabotan-perabotan yang sedang kalian buat teman-teman ya. Oke, langsung perabotan ini kalian harus pakai ini kalau biar cepat teman-teman. Ini untuk bagian luar ya. Misalnya kalian malas dekor, kalian spam aja ini apa namanya? Mana sih tadi? Ini nih ya menurut gua teman-teman ya. Kalian spam ini aja kalau kalian malas dekor. Terus gua nggak tahu sih ini kucing kok kenapa bisa levelnya 100 ya. Hewan-hewan itu levelnya 100 semua teman-teman ya. Walaupun bintang 3 itu nilai koinnya itu 100 semua. Oke, langsung kita masuk ke bagian dalam. Oke, untuk di bagian dalam ini teman-teman, mungkin beberapa dari pemain Genshin Impact udah pada tahu untuk spam spam tirai seperti ini ya. Dan tirai ini dapetinnya bukan di toko yang tadi, melainkan ini kalau nggak salah naik level deh. Dan ya kalian tahu sendiri, semakin banyak item yang ditaruh di lahan atau di rumah, koinnya itu akan ngisi banyak dan nilainya itu agak tinggi teman-teman ya. Ini untuk ruangan gue masih seperti ini, masih sederhana banget. Gue belum sempat lagi untuk ngedekor bagian dalam karena ya ribet banget kalau ngedekor bagian dalam teman-teman ya. Jadi gue tadi baru ngedekor bagian luar, itu juga butuh waktu 3 atau 4 jam tadi itu gue ngedekor ya. Soalnya gue mikir-mikir nih desainnya gimana gitu kan. Pokoknya kalau ngedekor, kalau kalian waktunya lagi senggang lah ya. Oke, untuk di ruangan di sini masih sama, gue di sini gue banyakin juga tirai karena semakin banyak item yang gue taruh akan semakin banyak koin yang akan gue dapatkan. Oke, langsung ini untuk ruangan ini masih kosong, belum gue taruh. Terus ruangan atas juga masih kosong teman-teman ya, tuh masih belum gue taruh apapun di sini. Dan ini ruangan belum ada ya. Oke, langsung kita balik ke penguin. Ini untuk bagian dalam seperti ini teman-teman ya. Untuk itemnya itu yang paling banyak kalau nggak salah ini deh, ini nih coba ya, perabotan kecil tuh nilainya. Ini kalau sofa 90, cuman sofa ini dia muatannya ini dia besar banget. Jadi gua nyarankan kalian untuk bikin perabotan yang tirai aja ya. Dia tuh tipis dan kecil teman-teman ya, cuman panjang doang. Tapi kalau panjang mah enak, bisa diakalin ditaruhnya tuh, jadi dia udah auto rapih. Oke, jadi untuk bagian dalam seperti ini teman-teman ya. Dan bagaimana untuk mendapatkan tirai, dan mendapatkan tirai kita lihat di penguinnya lagi. Oh, ternyata tirai tuh di sini teman-teman nih. Kalian lihat di sini nih ada logo pot. Jadi kalian di sini ada berbagai macam ronde, ini seperti battle pass dikit-dikit sih ya. Pokoknya ini kalian mendapatkan misi seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalian lengkapin ini, buka menu ini jadi kalian lengkapin aja sampai level maksimal. Dan ini kita mendapatkan tirai itu di level 1 doang nih. Tuh, ini tirainya di level 1 teman-teman. Jadi kalian ikutin misinya dan selesaikan misinya, jadi kalian bisa mendapatkan perabotan-perabotan yang ada di sini teman-teman tuh. Dari koin, terus bangku, meja dan segala macem. Terus tadi apa lagi tuh? Di sini gua kan level 4 ya. Ini ronde 3. Ini lumayan tuh dapat level 4. Ini nilainya 90, 90, 90. Terus ini yang buku-buku ini dia paket dia.
ini 90 juga. Terus ini paket juga, paket ini dapatnya apa nih? Oh, ini dogi. Terus iya, ini tirai. Oke, teman-teman, untuk bagian dalam tadi udah gue jelasin dan bagian luar juga. Oke, kita lihat ke bagian sana, teman-teman ya. Oh iya, ini ada setiap hari Jumat. Jumat kalau bagian Indonesia ya, Indonesia Jakarta, itu setiap hari Jumat di pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi gitu, di pot kita itu akan ada menu atau pedagang poci tuh, pedagang yang muncul, teman-teman. Jadi ini masuknya itu di hari Jumat, Sabtu dan Minggu aja, dan hari Senin sampai Kamis itu nggak ada, teman-teman ya. Jadi yang dibawa oleh dia itu adalah berbagai macam item-item yang nggak ada di burung sebelumnya. Burung yang biru tuh. Burung yang biru. Nah, kalau yang tadi kan, kalau yang burung biru punya kita kan, dia kan cuman jual parabot-parabotan ya. Kalau di sini hampir sama, cuman ada dua item yang menurut gua menarik, yaitu hewan-hewan, teman-teman. Di sini gua dapetin kucing dua sama dia. Terus waktu itu gue dapat bebek juga sama dia, dan juga beberapa kucing yang kecil sama dia juga. Kalau di bebek apa di burung yang di sebelah sana itu kebanyakan parabotan semua, teman-teman ya. Oke, yuk langsung aja kita lihat ke area kedua, teman-teman, seperti apa luasnya. Ini area satu udah penuh parabotannya. Dan nanti mungkin akan gue dekor di sini. Lumayan sih ini, nggak luas, nggak kecil. Pedang lah, teman-teman ya. Ini untuk area 2, teman-teman, dan untuk area 3 di sebelah sana. Dan untuk ini, untuk terbuka area selanjutnya, kita membutuhkan level 5 di potnya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian level 4, kalian belum bisa ke area selanjutnya. Kalau di pantai itu area yang terbukanya itu areanya kalau nggak salah pantainya ya, di pasirnya gitu loh kalau buka. Kalau di yang jalan Adeptus itu sama kayak gini, cuman dia agak beda suasana doang. Kalau gua kan di awan, teman-teman ya. Oke, mungkin sampai sini kali ya. Oh, sampai sini doang nih, sampai sini nih. Wih, lumayan nih. Wah. Kita bisa ke sini nggak? Oh, bisa dong. Oh, bisa. Bisa ke sini kita, cuy. Gua kirain tuh kalau kita keluar area gitu, kita akan diteleport paksa gitu kan. Oh, ini bisa ke sini ternyata. Wih, bagus nih buat foto-foto. Oh, ini nggak bisa, udah nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa, nggak bisa. Berarti kita bisanya ke jembatan sana dan mentok di sana, teman-teman. Lumayan sih. Kalian naikin level dulu potnya ke level 5, kalian bisa jalan-jalan kayak gini. Ini lumayan nih, kayak punya dunia sendiri, teman-teman. Punya dunia sendiri dan kita desain sendiri kan enak. Udah mentok sampai sini. Mungkin nanti kalau level naik selanjutnya gua akan ke sana. Cuma di sana ada apa ya? Bisa lihat dah. Ngintip dikit. Oh, lahan juga. Oh. Berarti lahannya ke sana ya, ke sini terus ke sini lagi, teman-teman. Oke, untuk lahannya seperti itu kira-kira, teman-teman ya. Untuk item-itemnya, teman-teman, kalian bisa dapetin di burung pipit yang di sini, teman-teman ya, burung pipit. Burung-burung yang biru itu. Item-item ini juga, item ini bisa kalian dapetin di burung pipit itu. Terus untuk yang teko-teko ini kalian selesain aja, mungkin kalian mendapatkan item-item yang menarik, teman-teman ya, yang nggak ada di burung pipitnya itu ya, teman-teman. Jadi mungkin untuk penjelasan gua sampai sini dulu ya. Ini kalian usahain maksimalin, teman-teman ya, untuk item-itemnya. Kalian usahain max sampai 90 poinnya, dan rata-rata 90 atau 100 lah. Jadi kalian bisa menambahkan level tingkat kepercayaannya dia nih. Oke, di mana sih sini ya? Nah, oke, tingkat kepercayaan ini nih. Kalian naikin level ini. Dan ada juga tips buat biar cepet lagi, teman-teman. Kalian beli barang apa aja di dia nih, beli barang apa aja. Contohnya apalah inilah ya. Pokoknya barang-barang baru. Atau gua rekomendasiin di sini sih belinya nih, di diagram parabot. Kalian beli apa aja random. Jadi nanti kalian udah dibeli terus dipakai di sini dulu nih, di sini. Ada di item. Nih di item sini nih biasanya nih. Nih di sini. Jadi kalian kalau misalnya beli parabotan, parabotannya akan masuk ke sini. Jadi kalian tinggal klik dan pakai. Nanti otomatis kita bisa bikin parabotannya. Nih,
bangun perabotan. Nah, untuk beberapa item yang baru teman-teman, kalian lihat nih ada logo yang seperti ini nih. Nah, ini kalian usahain bikin terlebih dahulu kalau nggak mau spam teman-teman ya. Nah, ini saat pertama kali membuat dan mengambilnya, kalian akan mendapatkan 90 poin si burung pipit. Jadi kalau misalnya ada item baru, kalian langsung aja bikin untuk menambahkan level yang di sini nih. Tadi kalau nggak salah dapat 90 ya. Nih di sini nih. Nih 230. Terus kalau misalnya kalian masang item lagi yang ini, yang itu akan nambah tuh yang di poinnya nih. Nih tambah 90, tambah 90, 100, 180, tambah 90 lagi 270, tambah 90 lagi 92, 18, 360 teman-teman ya. 336 kalau nggak salah ya. Iya, pokoknya 9 kali ini pokoknya 90. Jadi kalau kalian baru bikin itu akan mendapatkan 90 poin. Jadi lumayan nih, kalian bisa spam banyak-banyak item yang baru bikin, yang baru kalian belum buat teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di sini ini kan gua karena lagi ini gua nggak bisa contohin dan itemnya juga udah habis. Jadi yang gua rekomendasiin kalian spam aja item yang belum kalian bikin teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit tips dari gua itu aja untuk video kali ini, cukup sekian teman-teman. Jadi thank you buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat tentang parabotan-parabotan yang di dalam rumah Poci ini teman-teman ya. Semoga videonya bermanfaat dan semoga aja kalian cepat naik level di Serenitia Pot ini teman-teman. Oke, mungkin untuk penjelasan gua cukup sampai sini ya. Mungkin aja kalian ada yang belum paham, kalian bisa komen aja di kolom komentar. Mungkin nanti gua usahain akan jawab pertanyaan kalian teman-teman. Jadi see you in the next video. Dadah, sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi di Genshin Impact selanjutnya. Yuk.